Pada laga final Indonesia Master, ditutup dengan sektor tunggal putra, Kento Momota unggulan 1 dunia asal Jepang versus Andreas Antonsen unggulan 3 dunia asal Denmark. Persaingan ketat terjadi di set pertama, namun pergerakan dan pukulan yang cepat membawa Momota unggul 21-17. Smash cross yang dilakukan Momota dan beberapa kali pukulan serangan Antonsen yang gagal dilancarkan membuat Momota diuntungkan hingga unggul poin jauh atas Antonsen. Momota akhirnya berhasil menutup dengan kemenangan setelah smash Momota berhasil mematikan pergerakan Antonsen dengan skor 21-11. Dari 4 wakil Jepang yang berlaga di final Indonesia Master, 3 sektor berhasil pulang dengan gelar juara, yaitu pada sektor ganda putra, Takuro Hoki Yugo Kabayashi. Sektor ganda putri, Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Dan tunggal putra, Kento Momota. Sedangkan satu wakil Jepang lainnya, Akane Yamaguchi, hanya sampai pada podium kedua setelah gagal melawan rivalnya, An Seong. Di sisi lain, Thailand berhasil mengantarkan wakilnya hingga bergelar juara pada sektor ganda campuran melalui Dicapol, Wafara Nokroh, dan Sapsire Tiara Tannachai. Sedangkan satu-satunya wakil Indonesia, Minions, gagal mengukir kejayaan mempertahankan gelar juara Indonesia Master keempat kalinya setelah kalah pada babak rubber game atas wakil Jepang. Selamat untuk para sang juara, sampai jumpa di Indonesia Open.